Halo guys, welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian tentang skincare rutin aku selama tahun 2020 guys. Nah, jadi bentar lagi kita bakalan memasuki tahun 2021. Makanya di sini aku mau share dulu ke kalian tentang skincare rutin aku selama ini. Jadi untuk skincare rutin aku sebelum aku pakai Meiko Cosmetic. Jadi buat kalian yang udah lama gabung di channel aku pasti kalian udah tahu, karena untuk foundation ataupun alas bedak aku selalu pakai Meiko Cosmetic, dan banyak banget dari kalian yang menanyakan untuk skincare rutin aku sebelum aku pakai Meiko Cosmetic. Nah, jadi di sini aku mau share ke kalian barangkali untuk skincare yang selama ini aku pakai ini yang cocok di kulit aku bisa cocok juga di kulit kalian guys ya. Nah, jadi kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk di like, dan buat kalian yang baru gabung di channel aku jangan lupa untuk di subscribe. Okay? Nah, jadi banyak banget dari kalian yang menanyakan skincare rutin aku sebelum aku pakai Meiko Cosmetic ini. Jadi makanya di sini aku share ke kalian untuk skincare rutin aku sebelum aku pakai Meiko Cosmetic. Semoga skincare yang aku pakai dan cocok di kulit aku ini cocok juga di kulit kalian, guys. Jadi di sini aku punya 4 produk skincare rutin aku yang aku pakai setiap hari, guys ya. Di sini aku punya 4 produk skincare aku yang aku pakai setiap hari, makanya ini tuh udah mau habis-habis gitu guys ya, karena aku rutin pakainya tiap hari gitu. Dan di sini aku mau langsung aja untuk skincare yang pertama. Nah, jadi di sini tuh aku punya 2 untuk facial wash, dan untuk yang pertama aku punya Kelly Lemon Shop ini. Dan untuk yang kedua aku punya facial washnya dari Emina. Jadi yang lebih sering aku pakai ini tuh dari produknya Emina yang facial wash ini. Dan kalau untuk Kelly Lemon Shop ini tuh aku waktu itu pernah nyoba beberapa minggu, dan karena aku tuh lanjut beli atau nyoba, untuk pertamanya aku tuh nyoba facial washnya dari Emina, jadi aku tuh lebih suka sama facial washnya dari Emina ini. Dan nanti kalau udah habis untuk facial washnya dari Emina, jadi nanti bakalan aku lanjut untuk pakai Kelly Lemon Shop ini guys ya. Jadi kalau menurut aku untuk Kelly Lemon Shop ini juga bagus guys ya. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton video aku tentang Kelly Lemon Shop, kalian tinggal klik aja link yang ada di sini. Nah, jadi untuk kandungan yang ada di Kelly Lemon Shop ini tuh kalian bisa lihat dari packagingnya tuh ada gambar lemonnya gitu. Dan untuk kandungan si Kelly Lemon Shop ini tuh ada lemonnya gitu. Seperti yang kalian tahu untuk lemon itu banyak banget manfaatnya. Seperti mencerahkan kulit wajah, mengatasi jerawat, mengatasi kulit berminyak, menghilangkan komedo, mengecilkan pori-pori, menghilangkan bekas jerawat, dan juga menghilangkan flek hitam. Nah, jadi kalau menurut aku ini tuh cocok banget buat kalian yang kulit wajahnya tuh berjerawat guys ya. Dan kalau menurut aku pas aku pakai si Kelly Lemon Shop ini tuh agak pri-pri gitu di muka aku. Jadi mungkin karena si produknya tuh menyerap gitu di kulit wajah. Dan kalau menurut aku untuk perbandingan sama facial washnya Emina ini tuh aku lebih suka sama facial washnya dari Emina ini, karena untuk wanginya tuh lembut banget dan untuk busanya tuh banyak banget. Dan untuk manfaat dan hasilnya tuh kerasa banget di kulit wajah aku. Dan kalau untuk Kelly Lemon Shop tuh untuk wanginya kalau menurut aku strong banget gitu guys ya. Dan pas dipakai tuh agak perih mungkin karena efek dari lemonnya itu sendiri. Jadi untuk skincare aku yang pertama, aku tuh pakai facial washnya dari Emina. Ini tuh udah mau habis guys ya. Jadi ini tuh aku pakai tiap hari gitu. Ini tuh aku suka banget karena si busa dari facial washnya Emina ini tuh banyak banget, terus lembut gitu. Terus untuk hasilnya tuh membuat wajah jadi lembut gitu guys. Jadi untuk manfaat si facial washnya Emina ini tuh untuk menghilangkan kotoran dan kusam pada kulit wajah kita gitu ya. Terus untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah juga. Dengan bantuan ekstra summer plum yang dikenal sebagai anti polutan, vitamin B3 dan bahan pencerah lain di dalam Emina Breakstar Facial Wash ini. Jadi kulit aku tuh terasa lebih cerah gitu, terus halus dan juga lebih segar gitu guys ya setelah aku pakai Emina Facial Wash. Lanjut untuk rangkaian yang kedua untuk skincare rutin aku. Jadi setelah aku pakai Emina Facial Wash Emina ini tuh lanjut di sini aku pakai aloe veranya dari Wardah. Ini juga udah mau habis gitu guys ya. Nih.
Jadi manfaat si aloe vera Wardah ini tuh kalau menurut aku untuk melembabkan kulit wajah aku. Jadi ini sebenarnya buat badan gitu guys, jadi untuk melembabkan kulit badan gitu, tapi aku pakai juga di wajah. Jadi ini juga udah mau habis dan aku tuh pakainya nggak tiap hari kalau untuk aloe vera Wardah ini guys. Jadi aku pakai pas di waktu kulit wajah aku kering aja. Jadi untuk manfaat si gel aloe vera Wardah ini tuh untuk melembabkan kulit dan juga menjaga kulit dari paparan sinar matahari. So, jadi lanjut untuk rangkaian yang ketiga. Jadi aku pakai moisturizing creamnya dari Emina. Ini juga udah mau habis guys, karena aku pakai tiap hari. Aku tuh sesuka itu sama pelembabnya dari Emina. Dan buat kalian yang udah lama gabung di channel aku, pasti kalian tahu ya. Jadi aku tuh nggak pernah pakai pelembab. Dan setelah aku coba pakai pelembabnya Emina ini, terasa banget guys. Jadi untuk hasil makeupnya tuh terasa lebih awet gitu, dan juga wajah aku tuh terasa lebih lembab gitu. Jadi aku suka banget sama pelembabnya dari Emina dan aku pakai untuk tiap hari gitu guys ya. Jadi Emina Moisturizing Cream ini adalah pelembab yang cocok untuk sehari-hari. Formulanya mengandung ekstra summer plum yang dikenal sebagai anti polutan dan vitamin E dan moisturizing agent untuk wajah tambah lebih sehat dan cerah merona gitu. Nah jadi aku tuh suka banget sama manfaatnya moisturizing creamnya dari Emina ini, karena mencerahkan dan juga melembabkan kulit wajah aku gitu. Dan yang pastinya bikin makeup aku tuh lebih terasa awet gitu guys ya, karena mungkin dari lembabnya si Emina ini. Nah, jadi untuk rangkaian produk skincare rutin aku yang ketiga ini adalah Emina. Nah jadi beres untuk rangkaian skincare rutin aku. Jadi untuk tahap selanjutnya gak pernah aku skip pakai produknya dari Meko ini. Jadi itu dia rangkaian skincare rutin aku sebelum aku pakai foundationnya dari Meko. Dan buat kalian yang mau coba sama produk skincare rutinnya aku, semoga produknya cocok di kulit kalian. So jadi segitu aja video aku kali ini. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, see you next video.